Halo semuanya, di video kali ini kita bakal lanjutin lagi game Warnet Live 2 lagi cuy. Jadi kali ini kita bakal lanjutin lagi game Warnet Live-nya. Nah, kemarin itu kita udah berhasil nyelesain quest chapter kedua ya. Iya gak sih? Atau itu di episode sebelumnya lagi? Lupa aku. Nah, di sini kita udah berhasil meng-unlock juga untuk lantai kedua. Ini udah aku isi full sama mesin arcade cuy. Nah ini ada alien-alien yang lagi bermain mesin arcade. Ya, ada yang pakai itu tuh, telinga kucing. Waduh. Nih di sini aku juga udah nge-unlock dapur cuy. Jadi si siapa namamu kemarin? Si Dervla, dia bakal jadi chef buat ngasih makanan ke para pelanggan. Waduh, dia langsung lari cuy. Cuma nih lambat banget ini. Gak bakal keburu ini. Keburu dia selesai main ini. Cuman satu doang gitu. Astaga. Tuh, masaknya aja lama banget ini. Ini harus ku upgrade sih. Dapurnya harus ku upgrade lagi sih. Jadi di sini aku udah ngumpulin sampai 1.200.000. Nah ini nih, ini sering banget rusaknya. Ya dia yang lagi berak tuh. Wih, bisa ngintip aku. Ntar. Ini harus kita siram dulu nih. Ini sering rusak nih kompornya nih, sering kebakar. Levelku udah maksimal btw, udah level 45 tuh. Kita bakal coba buat upgrade ini kali ya. Ini nih, duitku udah 1.200.000 cuy. Gokil gak tuh. Nah, ini kita bakal upgrade semua yang ada di sini ini. Oke, harusnya duit 1.200.000 sudah cukup sih. Coba ya, kita upgrade semuanya aja langsung. Oh, 16.000. Oh, wait. Kita upgrade yang ini dulu lah ya. Let's go, langsung all in semua. Weh. Level 3. Ini mentok level berapa nih? Mentok level berapa nih? Jadi 3 detik loh. Kayaknya mentok sampai 1 detik deh. Oh iya, udah maksimal. Level 5 maksimal cuy. Wah, bisa sih. Upgrade langsung maksimal gak sih? Semuanya. Wah, duitku. Aduh, duitku langsung. 800.000. Gila, ini aku pengen beli lantai 2 lagi nih. Kayaknya abis ngebeli ini bakal kebuka deh. Tapi gak tahu deh ya. Oke, yang penting ini tempat masaknya udah mantep banget ini. Jadi keren banget ini. Bentar, harusnya gak bakal gampang rusak sih. Coba kita cek. 0,1% kemungkinan rusak. Jadi gak mungkin bakal rusak ini. Mantap. Jadi bisa aku tinggal ini sih. Ini juga piggy bank udah aku upgrade sampai 40.000 biar bisa aku tinggal kemana-mana gitu cuy. Nah, aku masih ada 880.000 nih. Kita coba jajan apa lagi nih. Aku pengen beli lantai 2 sih. Tapi mending kita beli ini dulu gak sih? Nah ini nih, mending beli ini dulu gak sih? Kita beli yang mana nih? Gedung batik apa? Apa gedung galaksi? Kayaknya gedung galaksi keren nih. Oh ini nih, gedung sakura aja. Ntar kita beli PC yang temanya ini sakura. Keren tuh. Gas. Coba pasang. Coba kita lihat. Coba kita lihat. Yo. Let's go. Akhirnya warnetku jadi makin mantep ini cuy. Wah gila, keren. Wih, jadi ngebug gitu. Temboknya kenapa jadi RGB gini? Temboknya jadi pink cuy. Wait. Ngebug kah? Oke, aku gak tau kenapa ini temboknya jadi RGB gini. Tapi ada animasinya gitu, keren sih. Ya, tapi belang-belang gini ya temboknya ya. Ya, ya sudah lah ya. Ini aku masih ada berapa nih? 800.000 sih. Kita beli apa lagi nih? Pegawai. Ini si lelak, aku masih belum bisa nge-hire si lelak cuy. Questnya masih belum selesai sampai sekarang nih. Kayaknya kita harus nyelesain quest chapter ketiga dulu deh. Loh ini nih, usir anggota Bombi, tapi mana anggota Bombinya? Gak ada cuy, aku gak nemu anggota Bombi sama sekali. Oke lah ya, kayaknya kita harus nyelesain chapter pertama dulu, chapter ketiga dulu sih. Wah ini kenceng banget nih, masaknya nih. Bisa lah ya. Oh ya, ini warnetnya kututup, masih kututup. Soalnya hari ini aku pengen coba buat selesaiin quest chapter ketiga sekalian nih.
Aku juga udah ada banyak duit nih. Ini udah cukup lah ya kita beli-belinya. Ntar kita coba beli lagi kalau masih ada sisa duit. Untuk sekarang kita bakal coba buat selesaiin questnya dulu. Ini aku bakal tungguin dulu sampai warnetnya kosong. Tapi kok tinggal gak apa-apa sih ya? Orang udah aku tutup kan? Oke, kita tinggal aja warnetnya cuy. Jadi hari ini kita bakal selesaiin quest chapter ketiga nih. Kita bakal melihat apa yang terjadi sama si bombi-bombi itu. Kita bakal langsung ngomong sama si Ray. Let's go. Apa nih? Kamu baik-baik saja kan? Wah. Iya. Pakai warnet. Warnetmu juga udah dibawa ke rumah sakit kan? Hah, gak tahu. Emang udah? Aku juga ingin menyelidiki si Bombi itu. Kakek dan para polisi sudah bekerja keras untuk mengamankan area B, tapi aku dengar di sana banyak sekali anggota mereka yang siap untuk meledakkan bom. Wah, butuh bantuan kah? Anggap aja ini minta maaf karena aku selalu merepotkannya. Hati-hati. Aku pamit dulu ya. Oke. Gak butuh bantuan kah? Ini kenapa penandanya lewatin sini deh? Lewatin toko orang sih. Wih, ini keren asli. Jadi ping-ping gitu ya. Ini aku beli, bisa beli chat sih nanti ya. Kita selesaiin questnya dulu. Baru ntar habis itu kita upgrade warnet lagi. Mana si Ivan? Oh ini. Oh ini rumah sakit di sini ternyata. Oke. Ivan. Bos, semuanya baik-baik saja kan? Sepertinya keadaan para warga sudah membaik. Bagaimana dengan area B? Apakah area itu sudah berhasil diamankan? Ya gak tahu. Aku aja di sini. Semoga mereka bisa cepat membereskannya ya. Untuk sementara aku temani yang lain di rumah sakit dulu. Karena badan saya sudah sehat, jadi kalau bos perlu sesuatu panggil saja, oke? Oke. Kita bantuin kah? Ini kah? Bicara dengan Egas. Oke. Kayaknya di ini deh. Kantor wali kota deh. Iya gak sih? Oh iya, kantor wali kota bener. Egas. Huh? Apa kamu baik-baik saja? Iya. Sekali lagi terima kasih atas bantuanmu di area A ya. Kalau tidak ada kamu, mungkin saja kerusakan di area A lebih parah dari sebelumnya. Seperti yang kamu dengar, sekarang kami sedang berusaha untuk memasuki area B. Tapi ternyata pertahanan mereka lumayan kokoh. Wah, butuh bantuan kah? Udah siap nih. Aku udah ada banyak duit nih. Wih, apa tuh? Meon. Meon siapa? Pak Igas, gawat. Wah, kenapa tuh? Kami mendapatkan surat baru ini. Di sini tertulis wali kota korup bernama Meon dan juga Ray, cucu dari Egas, ada di tangan kami. Wah, Ray diculik kah? Lah ini Egas masih di sini. Jika ingin mereka selamat, dengarkanlah permintaan kami. Kami akan dengan senang hati menghilangkan mereka dari bumi ini. Wah, dikirim ke Mars. Apa? Cucuku? Wah. Kenapa Ray bisa ditangkap? Mereka, apa yang Ray lakukan? Ya tadi dia nyasar ke area B. Ini sangat berbahaya karena tawarkan diri untuk ke sana. Ayo, gas. Butuh bantuan kah, Bang? Kamu jangan main-main. Ih, dia gak tahu kita siapa nih. Tenang saja. Lihat kemampuanmu selama ini, aku tidak perlu khawatir. Kalau kamu yakin, aku akan percayakan ini kepadamu. Weh, menurut dugaanku, mereka pasti menangkap Ray dan Moen Meon di area B. Tapi setelah itu, mereka tidak akan bisa menemanimu masuk dalam, oke? Gas lah ya. Oh, kita upgrade ini kali ya. Bicara dengan... Hah? Tuh teksnya terlalu cerah, nggak kelihatan. Kita upgrade ini kali ya, tongkat. Kayaknya ntar habis ini bakal bergelut deh. Cuman nggak tahu ya. Ivan. Oh, bicara dengan Ivan. Oh, harus pagi. Kita tidur dulu cuy. Ini udah jam berapa nih? Jam 1, gila. Kita tidur dulu. Ini bisa aku ambil nggak sih? Kayaknya terlalu jauh deh. Kita taruh sini aja dulu lah ya. Biar deket tempat tidurnya cuy. Jauh banget. Nah, selamat pagi. Kita bakal berbicara sama si Ivan. Oh, udah pada pulang ini warnetnya. Udah kosong gak? Kayaknya udah kosong deh. Udah kosong cuy. Nice. Kita bakal berbicara sama Ivan dulu kalau gitu. Ntar kita upgrade-upgrade lagi warnetnya. Pokoknya hari ini kita bakal selesaiin chapter ke 3 dulu. Siapa tahu ntar di area baru
bakal ada sesuatu yang lebih mahal kan? Ada apa bos? Jelaskan. Ini gawat. Aduh. Tunggu, kayaknya aku ada ide. Apa tuh? Gimana kalau kita siapin penyamaran dulu biar muka bos gak ketahuan? Penyamaran? Siapa tahu dia ada kostum yang cocok. Kita bakal menyamar kah? Oke, kosmetik. Yo, ini nih. Deket ternyata. Nah, ini. Bosan dengan gaya itu-itu aja. Ingin tampil beda dengan lebih segar. Kenapa malah iklan? Tidak. Oh, ini bicara. Salah pencet tadi. Halo, ada yang bisa saya bantu? Buat dua kostum Bombi. Jadi, kamu perlu kostum anggota Bombi. Masa main game pakai kostum teroris? Wah, tapi ya sudahlah. Selama ada bayarannya, aku akan buatin kostumnya. Weh, mana nih? 10.000. Oke, aku buatin dulu ya kostumnya. Harusnya sih besok juga jadi jangan lupa datang buat ambil. Besok? Oke, tidur. Nah, tinggal kayak gini. Udah aku deketin nih. Bicara dengan Pu Ekam. Oke, ini dia. Mana nih kostum Bombi? Nah, ini kostumnya udah jadi. Wah, cepet banget ya. Tolong jangan lakukan hal yang aneh dengan kostum ini ya. Aku gak mau toko aku tutup karena kamu. Tenang, aku bakal jadi pahlawan di sini. What? Bicara dengan Ivan ya. Tidur lagi ini bolak-balik. Nah, tidur lagi cuy. Kasurnya bisa aku bawa gak sih? Biar aku bisa tidur di mana aja gitu. Nah, kita tidur dulu. Oke, selamat pagi. Kita bakal ketemu sama Ivan lagi nih. Ivan gak bisa jalan ke sini apa? Mana. Nah, ini dia. Ivan. Gimana? Apakah kakak itu bisa membuatkan kita kostum ya? Ini kostum ya. Waduh, bagus juga hasilnya. Mana tuh? Aku gak bisa lihat. Tapi sebaiknya kita tetap bergerak di malam hari. Wah. Nanti malam temui aku di perbatasan area B. Oke? Oke, kita tidur lagi. Kenapa gak langsung ketemuan di malam hari tadi? Bang, tidur lagi bolak-balik. Wait, kita tidur dulu ya. Nah, udah. Ayo, sini kita bawa motor ya. Ini motornya bisa aku panggil dari sini cuy. Panggil motor. Oke. Mana? Yuk, gas. Bensinnya udah mau habis. Ayo, nyeng. Aduh, nyangkut lagi. Nyeng, set. Minggir. Misi. Mana? Duh, kelewat kah? Mana Ivan? Minggir. Ivan. Mana kamu Ivan? Oh, masih kesini. Di rumah sakit lagi kah? Duh. Kemana sih? Bye, have a great time. Ini Ivan. Oh iya cuy. Oh iya, ini nih ternyata nih. Pantesan aku keliling-keliling gak ada. Ini dia udah nyamar ternyata. Ngomong ya. Ini mau kemana nih? Ke area B. Langsung nih, gas nih. Ya aku udah nyamar belum? Oh ini area B cuy. Ayo. Ayo Ivan. Ah iya kan ini Ivan ternyata. Udah siap. Udah. Ayo kita maju dan selamatkan Ray. Let's go. Gas. Ya aku belum upgrade tongkatku sih. Halo. Oh aman. Wih udah dikuasai sama Bombi semua. Anggota Bombi semua ya kotanya ya. Wih ini apa nih? Ada kayak kuburan gitu. Ada kayak semacam kuburan gitu sih. Wait, kita bakal coba ikutin si Ivan. Oh ini. Ivan, gimana Ivan? Sini. Kayaknya gedung ini mencurigakan deh. Perasaan kemarin gedung ini belum ada. Kok bisa tiba-tiba muncul? Hah? Gimana tuh? Pintu masuknya terkunci. Ayo kita cari cara untuk masuk ke gedung ini. Gimana caranya gedungnya bisa
muncul sehari. Wih, ada penjaganya. From Earth to the Star, Human and Aliens. Oke. Okay. www.alien-dan-manusia01.com. Gak tau deh. Nih, kita masuk. Pintu terkunci. Mungkin bisa dibuka dengan gunting level 7. Guntingku level berapa? Nope. Oh, belum level 7 guntingku. Ya kenapa gak ngomong dari tadi? Bisa gak aku upgrade dari sini? Ini aku penasaran ya, dia kuburan cuy. Aku bisa masuk gak? Gak bisa masuk. Wah, ini kuburan siapa deh? Apakah ada easter egg di sini? Waduh. Oh, aku melihat ada kode redem. Kayaknya gak perlu www deh. Sekolah K52. Coba. Kalau semisal aku masukin tanpa www. Sekolah K52. Sekolah K52. Oke. Okay. Iya bisa. Pakai www. Oh bisa nih pakai titik. Oh 10.000 gila. Oke. Okay. Wait. The best school in area K. Area K. Ini yang game ini kah? Kantin simulator itu kah? Kayaknya ya, nggak tahu ya. Coba komen di bawah nanti. Oh ini siapa nih? Rest in peace Sarah. Kayaknya aku tahu deh. Siapa nih? Napos the alien. Oh, ada Napos cuy yang dari ini warnet yang pertama. Ya nggak sih? Ada kuburan Napos. No. Oke. Berarti tadi wait. Kita balik dulu. Tadi ada kode redem lagi itu. Nah ini nih, alien dan manusia 01. Oke, okay. www alien dan manusia 01. Tadi gak bisa, aku pakai titik. Sekarang tiba-tiba bisa. Ih, 10.000 cuy. Gokil. Lumayan itu. Oke, okay. Aku mau balik dulu, kita upgrade gunting. Hey, motor. Let's go. Yuk, gas. Kita upgrade sini tuh. Nah. Gunting. Ini dia. Upgrade. Level 7. Oh, udah maksimal nih. Wah, 700.000 cuy duitku. Ini aku bisa upgrade storage juga sih. Sekalian lah ya. Ih, 70.000 gila. Gak jadi, nanti aja. Oke. Ini aku udah ada gunting level 7 cuy. Nah sekarang kita bakal kembali ke area B. Ya, bensinnya habis. Ya, terus gimana dong? Kalau bensinnya habis, bisa diisi gak sih? Bentar. Bensin, aku gak tahu cara ngisi bensin ya. Yaudah lah ya, kita tinggal dulu lah ya motornya ya. Bensinnya habis tiba-tiba. Oke, ini dia nih. Aku udah kembali lagi ke sini. Ini ya tadi ya. Let's go. Kita bakal buka. Oke. Oh. Siapa kalian? Yang boleh ngejaga di sini kita doang. Aku ditugasin buat ngejaga nih gantian kita. Kalian palsu ya? Berani-berani ya kalian masuk ke sini. Ayo hajar mereka. Waduh. Waduh, gelut kah kita kah? Wah, 900. Ini siapa nih? Ini Ivan kah? Sini aku bantuin, gak bisa. Dikit lagi. Oke, sekali lagi. Hoots, 360. Let's go. Wih. Gila si Ivan. Oh, ini siapa nih? Itu siapa? Saitama. Huh? Oh, Meon nih, Meon. Hah, penjaga warnet. Ngapain lo sosokan nyelamatin gua? Dih, aku gak nyelamatin dia ya. Gak nyelamatin kamu ya. Aku nyelamatin Ray. Lo kan yang masukin gua ke penjara. Oh, ini Meon yang... Aduh, aku lupa lagi, gak tau. Aku gak main sampai full yang pertama cuy. Lo pasti udah lupa, karena kejadiannya emang udah setahun lewat. Tapi gue akan selalu ingat. Enggak, aku gak nyelamatin kamu ya.
Kampanye lautan gua gagal dan gua malah dipenjara dan sekarang gua malah diculik sama organisasi gak jelas ini. Ironisnya, pelaku yang jeblosin gua ke penjara malah selamatin gua. Hahaha. Dih, jangan harap lo denger itu dari gua lagi. Apaan? Dia ada di ruangan sebelah. Gua kasih tahu ini karena lo udah nelfon gua, tapi lain kali gua gak akan ngomong apa-apa. Sekarang orang ini mau kita apain? Gebuk, gebukin. Gak ada pilihan gebukin kah? Aku akan jagain dia, aku akan pastiin dia gak kabur. Tapi kalau gitu, bos akan pergi ke ruangan itu sendirian. Gak apa-apa, tenang aja. Kita mau deh, kuat ya di sini ya. Pintu garasi terkunci. Ah, upgrade lagi, oke. Gimana kalau kita upgrade semuanya ke level 7 cuy? Biar gak usah bolak-balik. Yaudah ya, sekalian lah ya, kita upgrade semuanya ke level 7. Lupa tadi belum kok upgrade sekalian. Bolak-balik jadinya. Oke, ini dia. Kita bakal upgrade semuanya ke level 7 sekalian lah ya. 7.000, 17.000, 32.000, 52.000, 77.000. Wow, mahal sekali. Ini sekalian lah ya. Ntar kita cari duit lagi lah, nggak apa-apa lah. Oh, aku dapat advancement tuh. Sebentar, kayaknya aku dapat advancement di sini. Nah ya kan, quest chapter kedua ini udah selesai dari kemarin, belum aku ambil. Nah ini nih, tingkatkan semua alat ke level tertinggi, tapi cuma dapat 1.500. Wow, eh keren cuy. Jadi apa, gajah ini jadi penyedot debu. Ini baseballnya jadi ada kayak lancip-lancipnya gitu, ada duri-durinya gitu. Wah jadi keren ini. Oke, kita bakal kembali lagi ke area B ya. Kita bakal selamatkan Ray dari para bombi. Ini area B masih belum hancur sih. Iya gak sih? Tuh, masih bagus nih areanya. Let's go, kita bergelut. Kita kebuk. Oh ini ya, sini ya. Let's go. Ish. Oh. Wey, Ray. Ray, kok kamu punya jenggot? Oh. Ini nih, bos bombinya. Oh, jadi ini orang yang dibicarakan Sik. Oh, jangan bilang ini Seven. Ternyata kamu hanya seorang penjaga warnet. Aduh, selera Sik memang unik. Tapi tetap saja kamu mau membantu para polisi dan pemerintahan, orang-orang yang hanya tahu makan dan menghabiskan uang rakyat. Wah. Seharusnya kamu membantu kami. Kami akan menurunkan orang-orang itu dan kami akan menjadi pemimpin yang lebih korup. Salah ketik itu. Kamu di sini malah membantu membebaskan si Meon. Sial itu, Meon seorang koruptor, seorang pembunuh. Bagaimana bisa dia menjabat menjadi seorang wali kota? Lah bukannya dia di penjara? Kami bukan kriminal, kami hanya ingin merdeka dari pemerintah yang tidak becus. Waduh. Ya boleh, 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 boleh. Kami tidak ingin melakukan kekerasan, tapi ini satu-satunya jalan yang bisa kami tempuh. Egas ditunjuk jadi wali kota sementara karena pemilihannya diundur. Karena skandal Meon, sementara setiap harinya banyak warga yang menderita. Bahkan beberapa dari mereka terpaksa jadi anggota preman demi bisa bertahan hidup. Oh, oke. Okay. Tapi aku tidak, aku hanya perlu... Oke, okay. Kalian bisa baca sendiri tadi ya. Panjang itu. Wih. Ih, bisa hilang dia. Wuh. Oh, no. Oh, no. Wait. Gimana? Wih. Cuy. Bro. Itu gimana caranya? Wait, kita kebuka. Kita bebasin Ray. Ayo. Oh, kabur. Kabur. Ya gak dikasih tahu ledakannya gimana. Ray, baik-baik saja. Kamu datang di saat yang tepat.
Emang mantep banget ya. Oh iya dong, jelas dong. Aku izin buat bawa Mayon ke kantor polisi dulu ya. Oke. Oke. Area B udah aman dan para warga bisa mulai menjalankan kehidupan mereka kembali. Kamu udah membantu kami terlalu banyak. Tanpamu pasti Zuko dia akan selamat. Terus itu masih berkeliaran itu si bombinya dong. Apa nih? Wah, si Mayon balik lagi ke penjara. Mantap. Masih bersambung kah? Ih, dapat 25.000 duit. Oke, ya aku balik lagi ke sini dong. Aku masih pengen menjelajahi kota. Quest chapter ketiga selesai, cuy. Let's go. Berarti si bombinya masih berkeliaran dong ini. Harusnya dia bisa balik lagi ke warnet sih. Harusnya. Tapi warnetku masih belum kedatangan bombi dari kemarin nih. Semoga bombinya bisa datang ya. Aku gak bisa nyelesain quest dari si lelak nih. Loh, apa ini? Napos si alien. Pergi ke kuburan Napos. Ada quest baru cuy. Sebentar. Kita bakal kembali dulu ke area B. Tadi ada sesuatu yang bisa kita beli dari sana nih. Ini kuburan sebelah situ ya. Tadi habis ada ledakan kan? Kok nggak terjadi apa-apa ini? Ini polisinya nih. Nggak boleh masuk. Toko emas. Apa ini cuy? Mesin arcade gold. Speaker emas. Wow. Barang-barang emas semua ini. Ini harus ku beli sih. Wait, nanti dulu. Kita lihat-lihat yang lain dulu. Supernatural shop. Ini apa nih? Apa nih? Kancah emas. Batu nisan. Peti mati. Ini buat apa nih? Hiasan doang kah? Kayaknya hiasan doang deh. Oke, cuman ada dua toko baru di sini ya. Kayaknya ini bakal ada hubungannya sama quest di si Napos ini cuy. Bentar ya, aku mau beli ini dulu. Kita bakal upgrade ini nih. Mesin arcade. Kita beli yang banyak. Let's go, aku udah beli banyak nih. Kita bakal fullin warnet kita pakai mesin arcade cuy. Mesin arcade semua isinya. Ini udah dijaga sama polisi-polisi nih. Nih, aku masih ada sisa berapa duit? 300.000 ya. Ini aku mau ngegedein areanya. Terus kita bakal pasang pakai ini nih. Pokoknya untuk sekarang kita bakal kumpulin duit sebanyak-banyaknya. Baru ntar kalau udah kekumpul banyak, ntar kita isi sama itu, komputer. Untuk sekarang kan 1 juta tuh masih kurang ya. 1 juta ternyata masih kurang cuy. Cepet banget abisnya. Jadi kita harus kumpulin lebih banyak lagi nih. Seenggaknya kita upgrade dulu lah itunya ya. Barang-barang yang ada di toko-toko yang terjual itu tuh. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nih, ternyata di music shop itu ada ruangan rahasia cuy. Di sini nih. Nah ini nih, ada tempat buat judi. Waduh, jangan ya, jangan judi ya. Tapi seru sih, cuman di game doang kok. Nih. Ini aku masih belum mengerti cara mainnya. Dari kemarin aku asal nyoba-nyoba. Lebih dekat 21 atau tepat 21 kamu menang. Lewat dari 21 kamu kalah. Kartu 2 sampai 10 sesuai angka. Kayak ini kita disuruh dapetin angka 21 gitu deh. Coba nih ya, kita main sekali ya. Ini aku nemuin tempat judi nih di sini nih. 5K. Oh, ini 15. Wih, 21. Oke. Kayaknya aku mulai paham deh cara mainnya deh. Seru nih kayaknya kalau kita main ini. Gas 20. Wow, sepertinya kita bakal bisa mendapatkan duit banyak dari sini. 15. Aduh, 22. Aduh, hilang 5.000. Coba. Lagi. 11. 19. Nice. Gokil. Lagi. As 6. Oke. Okay. Ambil lagi. 17. Oke.
Oh, oke. Paham, 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 paham. Oke, aku udah paham cuy cara mainnya nih. Nah, ini udah 19. Kita langsung aja. Nah, dia 22 tuh. Yo. Ih, aku bisa dapat duit banyak ini dari sini. Lagi 18, oke. Ya, sama. Sorry. Kau udah bermain terlalu banyak hari ini. Silakan datang kembali besok ya. Ya, gak bisa terus-terusan ya. Gak bisa lah. Ah, gak bisa cuy. Harus nunggu besok ya. Sudah lah ya. Kita balik dulu ke warnet. Nih aku udah dapat banyak duit nih dari sini nih. Dari judi. 196.000. Gila, gokil. Untung judi di sini gak settingan ya. Kita bakal upgrade lantai 2 ruangan kanan cuy. Langsung gas. Let's go. Gas langsung perbaiki tempatnya, Bang. Tak 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 tak. Coba lihat. Ini kita isi pakai mesin arcade semua. Ini udah ada konsol nih di sini nih. Komputer juga udah ada di sini. Sisanya kita isi pakai mesin arcade dulu deh sementara ya. Ini kebuka nggak? Oh, masih belum kebuka ternyata. Ini aku nggak bisa ngebeli ruangan tengah sini kah? Apa masih belum kebuka? Ini luas nih harusnya nih sini nih. Oke, kalau gitu kita bakal ke atas dulu. Kita pasang mesin arcade gold. Cuy. Oh, ini kayaknya aku bisa pasang banyak deh. Soalnya ini mesin arcade bisa ngasilin duit lebih banyak daripada komputer. Nggak lebih banyak sih, tapi lebih efektif gitu loh. Tempatnya juga nggak perlu tempat yang luas kan. Oke, ini bakal jadi jalan buat lewat, jalan masuk. Terus di sini kita pasang di pojok. Oke, ini aku masih bisa beli lagi cuy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita bisa isi 9 lagi. Bentar, aku mau bersih-bersih dulu. Langsung bersih. Coba. Oke. Oke. Mana lagi nih yang kotor nih? Nope. Cepet banget ini. Oke, nice. Udah bersih semuanya. Terus kita bakal kembali lagi ke area B. Aku mau coba buat isi full pakai mesin arcade, cuy. Coba kita cek di sini. Udah ada berapa nih mesin arcade-nya? 82. Wow. Gila, gokil ya tuh. 82 mesin arcade cuy. Ini kita bakal kebalik dulu ya. Let's go cuy. Kita bakal ngebeli 9 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sudah. Ini aku udah ngebeli 9. Terus ada lagi ya yang bisa dibeli. Ini questnya kayaknya kita bakal selesaiin next episode aja deh ya. Nih, Napos. Pergi ke bulan Napos. Ntar kita bakal selesaiin itu. Sama ini nih. Ini ada Rotom juga nih. Ini kayaknya yang ada di bengkel deh. Ini ada duit. Mantap. Dapat duit. Ntar kita bakal coba buat selesaiin semua quest yang ada di sini. Cuman untuk sekarang kita bakal kumpulin dulu nih duit sebanyak-banyaknya. Ntar kalau udah ada banyak, baru deh tuh. Kita bisa puas ngebeli semua barang yang ada di sini cuy. Oke, ini dia. Kita bakal langsung aja pasang di lantai paling atas. Ini bakal jadi tempat para sultan nih. Mesin arcade-nya emas semua cuy. Oh, ini kayaknya kita bakal dapat pelanggan baru deh kalau pakai mesin arcade kayak gini. Kemarin yang pakai mesin arcade alien aja, alien pada dateng tuh. Kita lihat seperti apakah pelanggan yang bakal memainkan ini ya. Bentar, aku mau buka warnetnya dulu. Nah, udah. Kita bakal lihat nih pelanggan seperti apa yang bakal datang ke sini. Ini mesin arcade tuh udah ada 90 kayaknya deh. 91, gila ya tuh. 91 mesin arcade semua. Wah, ini kotor banget. Baru juga ditinggal bentar. Oke, kita bakal lihat di sini. Ini duitku masih ada 129.000 sih. Apa kita beli ini? Mendapatkan pelang spesial. Oh, ini aja nih. Oke, kita beli ini ya. Coba. Aku pengen lihat.
Apa tadi? Wih, maling ya. Baru juga buka, udah ada maling. Ini ngapain kamu? Hilang dia. Baru juga buka ini, udah ada maling. Wah, ini naruhnya susah nih. Bang, bang, bisa minggir dikit ya? Aku mau naruh. Nah. Wih, berotot dia. Wait, ini ada pelanggan baru kah? Wait, 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 wait. Rating. Oh iya cuy, gadis berotot. Wow, ada pelanggan baru. Oke, wah ini ramai banget sih. Wait, aku pengen lihat ke atas apakah udah ada isinya. Weh, sultan-sultan semua nih yang main. Nah, bentar, kita terima-terima dulu deh. Eh, ini sampai FPS gue ngedrop loh. Gara-gara kebanyakan mesin arcade. Aku sampai kayak nge-lag gitu. Oke, ini kita terima-terima dulu. Duit-duit semua nih, mantap. Hop, hop. Hop, hop, hop. Ini yang paling capek, mencet-mencet centangnya ini sih. Gak ada gitu tombol buat kayak nerima semua gitu. Kalau satu-satu gini kan capek ya. Apalagi 90 nih. Nah, kita terima yang ini dulu deh. Nah, udah. Ya, keterima semua kan. Coba ini kan ada 91. Anggaplah ada 100. Nah, 100 kalau rata-rata itu mereka bayarnya 200, itu kalau full kira-kira aku bisa dapat 20.000, cuy. 20.000 lebih lah ini. Ini ada yang 200, ada yang 300, ada yang 400. Ya, nongol bocah nyebelin. Wih. Ini mah dia berbondong-bondong main mesin arcade. Ini ngapain kamu, eh? Yuk, sini. Kita terima-terima dulu, yuk. Masih ada, lah. Oke, udah semua, kan? Kita beli ini. Cat. Bentar, toko cat. Toko kucing. Nih, kita beli ini coba, ya. Ini bisa aku cat gitu, kah? Oh, satu kotak gitu. Oke. Kirain langsung full gitu. Ternyata harus beli satu-satu gitu ya. Ya udahlah ya. Itu nanti aja. Kita bakal coba abisin duit. Aku udah ada 140.000. Apalagi nih yang bisa dibeli? Patung XP kayaknya udah gak perlu deh. XP ku udah maksimal 45 cuy. Tongkat pancing emas. Ini kita bisa dapetin setup PC legenda. Boleh sih. Tapi aku pengen gacha lagi sebenarnya. Cuman kalau dapat yang sama itu loh, yang Malsin, dekorasi Bigfoot. Oh, ini bisa nambah bintang, cuy. Kita beli semua gak sih? Kita beli aja semua, cuy. Coba kita lihat. Mana tuh? Oh ini, wait deh. Jadi full gambar gitu ya. Coba deh, rating. Kita coba cek. Ratingku udah berapa rating? Masih segitu. Ini kurang satu nih. Ini harus bintang 9. Ya kan? Kurang satu bintang nih. Kita bisa dapetin pelanggan baru. Wah ini aku sampai patah-patah loh mainnya loh. Saking ramenya cuy. Astaga. Aku masih ada 90.000. Ini kita coba pakai sekalian buat upgrade ini kali ya, backpack. 70.000. Oh, maksimal level 5 nih. Kurang sekali lagi. Oh, jadi 3 cuy. Ini aku bisa ngebawa banyak barang nih kalau gini nih. Ini kita coba lihat, udah 13.000. Oke. Okay. Ini cepet banget ini. Kebanyakan mesin arcade. Jadi cepet banget. Ini bisa sih dapetin ya 10 juta mungkin. Gak tahu deh. Aku gak tahu butuh berapa lama buat kumpulin duit segitu banyaknya. Tapi kita bakal coba saja ya. Ya, oke lah. Kayaknya kita bakal akhir aja dulu untuk video kali ini. Kita bermain Warnet Life 2. Jadi, akhirnya di sini kita udah berhasil menyelesaikan quest chapter ke-3, cuy. Kita udah berhasil menyelamatkan Ray. Dan kita udah membuka area B itu. Nah, di sini
ada quest baru nih. Kita bisa pergi ke kuburan si Napos. Ini aku gak tahu ini bakal kayak gimana questnya, tapi kita bakal coba buat selesaiin nanti di next episode aja kali ya. Sama ini si Lelak nih, aku masih belum ketemu sama si Bombi ini loh. Asli, Bombinya gak ada nongol sama sekali ini. Apa gara-gara questnya masih jalan atau gimana, gak tahu ya. Ya tapi untuk sekarang kita bakal akhir aja untuk video kali ini. Ini udah pada bubar nih, udah pada pulang nih orang-orangnya nih. Jadi thank you banget yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.